Sahabat HPAI, masing-masing kita pasti punya mimpi. Bahkan kita harus punya mimpi. Kita harus punya harapan dan cita-cita. Kita ingin ibunda kita tersenyum bangga menyaksikan keberhasilan kita. Kita ingin membahagiakannya. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Kita ingin membahagiakan pasangan hidup kita yang kita cintai dengan sepenuh jiwa, yang selama ini telah mendampingi kita. Kita pun ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, agar mereka bisa tersenyum optimis menghadapi masa depannya, dan mereka bangga memiliki orang tua seperti kita. Sahabat HPAI, namun lebih besar dan lebih mulia dari itu, kita punya mimpi, kita punya harapan, kita punya obsesi agar Islam tegak dan jaya di muka bumi ini. Kita memimpikan umat Islam merebut, menguasai pasar, menguasai perekonomian. Muncul pengusaha-pengusaha Muslim yang tangguh. Muncul Abdurrahman bin Auf abad ke-21 di bumi Indonesia ini. Kita ingin produk-produk Muslim yang halal dan berkah mendominasi pasar, dikonsumsi di rumah-rumah kita. Dan kita yakin, ketika seorang Muslim menjadi pengusaha yang sukses, maka ia akan menjadi aset perjuangan. Hartanya akan membawa manfaat bagi umat. Sahabat HPAI, kita punya mimpi. HPAI menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dan go internasional, menjadi kebanggaan umat dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. HPAI bisa melahirkan banyak leader-leader miliarder, dan salah seorangnya adalah Anda. Miliarder-miliarder yang beriman, dermawan dan rendah hati. Miliarder-miliarder yang menjadikan dunia di tangan mereka, bukan di hati mereka. Dan sang miliarder itu adalah Anda. Saat ini alhamdulillah, HPAI telah membangun fondasi perusahaan yang kokoh. Kita siap untuk membangun bangunan tinggi dan megah di atasnya. Insya Allah HPAI siap mengantarkan Anda untuk merealisasikan mimpi terliar dan tertinggi Anda. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, sesungguhnya aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Prasangka atau zon dalam hal yang positif adalah keyakinan. Sesungguhnya aku menurut keyakinan hambaku kepadaku. Ketika kita yakin kita bisa, maka Allah akan mentakdirkan kita bisa meraih kesuksesan. Katakanlah, aku bisa. Aku bisa bersama HPA Indonesia. Bersama HPA Indonesia, aku bisa.